Untuk memotret, Anda bisa menggunakan fitur tap to shoot atau menggunakan tombol kamera. Lalu untuk pengaturan ada efek, resolusi, white balance, exposure, contrast, saturation, sharpness, ISO, dan face detection. Demikian juga dengan video. Yang menggunakan teknik continuous autofocus. Seperti pada lock screen, foto menggunakan background dari foto gambar yang ada pada galeri foto Anda, diambil secara random. Gambar bisa di-share, edit, dan sebagainya. Lalu untuk what's new ini adalah Facebook dan Twitter Anda, foto-foto yang teman-teman Anda unggah ke Facebook. Ada fitur Beats Audio, namun hanya bisa digunakan saat Anda mencolokkan headset. Tidak harus headset Beats. Lalu video. Untuk video format WMV bisa diputar sampai resolusi 720p dengan lancar. Demikian juga dengan MP4. Namun untuk 1080p gambarnya patah-patah. Bahkan tidak bisa diputar saat ini. Format MKV tidak terbaca dan MOV tidak terbaca, sementara AVI masih bisa dibaca meskipun subtitle .srt yang menyertainya tidak keluar. Sekian.